dakwahnya lalu meluas dan banyak untuk dakwah. Salah satunya dakwah Bilhal. Banyak-banyak orang tengok kita, orang boleh macam jadikan kita satu ikon dan sebagainya kan. Jadi kita kena make sure lah banyak ikut benda yang salah. Kalau korang ikut kita buat benda yang salah, aku sebab kita kena tanggung dia semua benda tu kan. Itu dia Lima Azmi, Allah namanya. Makin cuman-makin cantik orang dah kahwin ni awak kan? Kau kenapa ni? Wah, wah, maaf betul. Kalau tak nak orang tahu, like kamu jangan jadi artis. Apalah artis sekarang, fikir cakap lepas. Aku nak lagi-lagi. Haa, haa. Jadi dia, aku nak still with you, send mati orang still with you. Tapi ni ramai yang cakap congratulations kat Milania dan juga Fisal. Alhamdulillah. Okay, alright. So, seterusnya pasal Zul Arifin. Oh, yang orang kata, memang orang kata, orang tak payah dah tahu dia. Orang suka mengata, kan? Orang kata ni lah, nak tanya pasal dia punya kisah percintaan dia dengan seorang apa producer yang cukup hebat tu. Yes, memang cukup hebat. Mantap. Tapi orang tu nanti-nanti tu tunggu-tunggu bila kan dia akan menunjukkan rumah tangga ataupun pergi ke next level. Bukan MLM level ke apa, maksudnya level ke apa, next level. Tak kahwin pun tanya. Tak kahwin pun tanya. Sekarang orang dah kahwin pun tanya juga. Cerita pasal, you know, seorang lagi ni, yeah. Siapa? Saya nak tidur sekejap. Okay. Saya nak tidur depan kedai. So, nama duit? Tunggu sini. Okay. Tak tidur. Dia pun nak melihat apa yang tidur juga. Okay. Jadi, apa dia tidur tu? Ya, bersempena manis peratuntun filem Permata Hati yang lalu, Melody berkesempatan menemu ramah pelakon tampan Zul Arifin. Yang kini sedang hangat bercinta bersama seorang penerbit terkenal Permata Hati. Filem pelakon terbaru Zul Arifin Permata Hati mungkin boleh ceritakan sikit tentang filem ini. Saya telah membuat menjadikan filem lah. Masih alhamdulillah bekerja dengan Tok Sri dan Reza. Saya memang suka Reza muda-muda. Kita dah tengok dia lakon dan semua lain. Dia bagi dia memang bagi all first time saya bekerja dengan Pakun Indonesia. Dia orang baru-baru lah. Saya rasa